Nah, daripada merusak tanaman, lebih baik kita simak kemeriahannya hari jadi Kabupaten Kebumen yang ke-80 ini, di mana sangat berlangsung meriah pemirsa dengan adanya Festival Karnaval Budaya. Nah, beragam kesenian daerah hingga fashion show ditampilkan kepada masyarakat sekitar. Dan beginilah kemeriahan Hari Jadi Kebumen Jawa Tengah dengan menggelar Karnaval Budaya. Ratusan peserta dari berbagai kalangan, pelajar, mahasiswa dan juga seniman turut andil yang terbagi dalam 41 kelompok kesenian. Karnaval Budaya ini bertempat di Komplek Alun-Alun Kebumen yang diawali dengan fashion show batik dan kostum yang terbuat dari barang bekas. Kreasi dan inovasi peserta menyuguhkan kostum yang unik ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat terlihat antusias dalam menyambut festival batik yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun Kota Kebumen. Ini kenapa Mbak ini memilih dari barang-barang bekas? Karena sekolah kami kan sekolah di Biata, jadi kami memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan bahan yang dapat dipakai. Ini berapa lama Mbak untuk membuat satu baju ini? Kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Membutuhkan berapa banyak bungkus plastik? Ratusan. Oh.